Alhamdulillah, se ve. ¿Boleh? Okey. Alhamdulillah, saya berasa bertuah dan bersyukur kepada Allah SWT pada malam ini kami dikunjungi oleh pemimpin atasan iaitu Menteri Prihatin yang bagi Tan Sri Noh bin Haji Omar selaku Menteri KPKT. Ya, beliau datang bersama pada malam ini kita mengadakan program di bawah agensi kerajaan AADK yang mana tema kami Satu Komuniti Satu Suara, yang di sini pada ini sempena bagi tahun yang ke-35 anti dadah. Maka hari ini kita buat untuk negeri Selangor, arah Taman Medan, di flat Medan Cahaya telah dipilih sebagai tuan rumah. Ya, ini menunjukkan keprihatinan Kerajaan Barisan Nasional. Walaupun kami DUN Taman Medan kecil, tapi daripada Perdana Menteri hingga ke Menteri Tan Sri Noh Omar peka prihatin terhadap nadi rakyat. Pada masa yang sama, pada hari ini kami dapat lempahan rezeki. Sebab apa? Menteri KPKT seperti Tan Sri mengatakan, sebelum ini dia dah datang masa dia sebelum menteri, apatah lagi bila dia menteri. Kami dapat lempahan di DUN Taman Medan saja lebih 17 juta ringgit diberikan oleh Kerajaan Barisan Nasional untuk membela kebaikan rakyat. Ya, yang mana contoh pada malam ini pun yang bagi Tan Sri umumkan untuk anak-anak muda Gen Y yang mana ada masalah, seperti patutnya kerajaan negeri kami ini membangkang. Ya, tapi kerajaan negeri tak prihatin. Dia cuma cakap saja kita ada duit dan sebagainya, tapi tidak sampai kepada rakyat. Maka hari ini alhamdulillah Tan Sri Noh di bawah Menteri KPKT memberikan futsal. Ya, selain daripada lebih 13.5 juta diberikan daripada blok A sampai blok GH di flat Medan Cahaya, yang mana dapatkan lift baru, dapat jalan turapan baru serta grill-grill dan juga longkang semua telah dibersihkan. Untuk value added ialah bila semua dah siap, muda nak main futsal tak ada tempat. Tanah ada tapi kerajaan negeri faham-faham je lah. Jadi alhamdulillah, maka hari ini Tan Sri Noh memberikan inisiatif beliau memberikan token yang mana akan membuat mengumumkan sebanyak RM500,000 untuk kami menyediakan dewan futsal yang mana dewan 2-in-1 serbaguna dan juga boleh gunakan futsal. Dan itu salah satu pendekatan di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Dan saya pada hari ini juga selaku ikon AADK perangi dadah habis-habisan, kami pun telah membuat satu kad prihatin yang mana nilai sebuah kad itu sebanyak RM10,000, termasuklah khairat kematian RM2,000. Kalau you kira untuk setahun, diorang dapat RM12,000 value, ya, insurans. Sebab kalau kita tengok pada hari ini, lebih 80% rakyat Malaysia tidak mempunyai apa-apa perlindungan. Maka hari ini saya selaku pemimpin masyarakat di DUN Taman Medan rasa terpanggil. Tambah-tambah lagi sempena pada dadah AADK, sempena hari dadah sedunia Malaysia. Maka saya wujudkan kad prihatin. Kalau you lihat ini, yang mana akan memberikan perlindungan setiap penagih yang telah pulih, yang telah baik. Kita jangan buang mereka. Kita panggil mereka, kita bersama mereka didik. Maka bagi penghormatan pada mereka, hasillah kad perlindungan. Bukan saja pada mereka, walau warga emas dan juga ibu tunggal serta OKU. Inilah kerja-kerja amal yang telah saya lakukan selama 3 tahun memegang jawatan ikon di bawah agensi AADK. So saya doa dengan niat insya-Allah di masa akan datang, jikalau Barisan Nasional dapat memerintah di negeri Selangor khususnya DUN Taman Medan N33, saya akan berkhidmat lagi terbaik untuk memastikan rakyat terbela dulu kini.